Halo Bunda, kalau sedang bingung cari nama buat si adik bayi yang sebentar lagi lahir, Bunda bisa pertimbangkan nama Rafka. Rafka merupakan nama anak laki-laki Islami dan populer yang berasal dari bahasa Arab. Di video ini, kita akan membahas arti nama Rafka, variasi penulisan, contoh kombinasi rangkaian nama, dan karakter kepribadian. Tonton sampai selesai biar Bunda dapat info lengkapnya. Rafka memiliki kesan Islami dan maskulin sehingga cocok untuk anak laki-laki. Rafka dalam bahasa Arab memiliki arti positif, yaitu teman, lembut, atau baik hati. Kendati bernuansa Islami, Rafka disandang oleh biarawati asal Lebanon, yaitu Santa Rafka. Ia populer di kalangan umat beragama Katolik karena menyelamatkan nyawa seorang anak dengan menyembunyikannya di dalam rok. Apabila Bunda tertarik untuk menyematkan nama ini, ada beberapa variasi penulisan yang bisa Bunda pertimbangkan. Contohnya, Rafka, Raafka, Rafha, Rafha, dan Rafka. Lalu, seberapa populer nama Rafka? Dalam volume pencarian di ruang Bunda, Rafka berada di posisi nomor 5 loh. Jadi, nama ini sangat populer dan punya banyak peminat. Like video ini kalau Bunda suka dengan nama Rafka. Karena sangat populer, ada banyak contoh rangkaian nama Rafka yang bisa jadi inspirasi buat Bunda. Baik nama depan, tengah, ataupun belakang. Misalnya saja, Rafka ada Nururi yang artinya teman baik hati yang unggul dan suka keheningan. Rafka Syahlan Ehsan yang artinya teman baik dan kuat yang selalu senang. Dan Raafka Galen Pradaya yaitu teman lembut yang selalu tenang dan memiliki tujuan hidup. Untuk nama tengah contohnya adalah Janitra Rafka Darius yang artinya teman baik hati yang makmur dan berderajat tinggi. Fatah Rafka Rahman yang artinya teman penakluk dan pemurah. Lalu Haris Rafka Raknala yaitu teman yang kuat, lembut, dan penuh kasih sayang. Bunda juga bisa menggunakan Rafka sebagai nama belakang. Contohnya Ferdi Suhairi Rafka yaitu teman baik hati yang beruntung, cerdas, dan penuh kebahagiaan. Lalu Prasetyo Prian Rafka yang artinya teman setia dan kuat. Dan terakhir adalah Mahardika Labib Rafka yang artinya teman baik hati, pandai, dan makmur. Bunda punya ide kombinasi lainnya? Coba yuk bagiin di kolom komentar. Biar Bunda makin yakin ada banyak tokoh penting dan populer yang bernama Rafka. Di antaranya, Rafka Pietra Cobok, biarawati asal Lebanon yang menerima gelar Santa, Rafka Ahmad, penulis naskah sinetron Sejuta Cinta Marsyanda, Rafka Kiflan Alfarisi, pemeran Yan dalam sinetron Anak Langit, Rafka, salah satu tokoh dalam sinetron Air Mata Cinta yang diperankan oleh Glenn Alinsky, Rahel Rafka Younan, pemenang Miss International Lebanon tahun 2018. Lalu, bagaimana dengan karakter kepribadian nama Rafka? Kita akan bahas berdasarkan studi numerologi Pythagoras. Metode ini menetapkan angka tertentu untuk setiap huruf dari 1 sampai 9. Lalu terus dijumlahkan hingga menjadi satu digit angka atau 11, 22, dan 33. Berdasarkan studi ini, Rafka mempunyai jumlah angka 10, yang jika dijumlah 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nama dengan jumlah angka 1 memiliki kepribadian pemimpin dengan karakter positif seperti ambisius, perintis, mandiri, atletik, dan berani. Dan karakter negatif seperti tidak peka, egois, impulsif, keras, dan tidak sabar. Studi numerologi ini adalah cocok logi saja ya Bun, ada banyak faktor lain yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Klik kiri atas untuk inspirasi nama lainnya. Jangan lupa subscribe Ruang Bunda agar nggak ketinggalan beragam info parenting.